Berikut ini cara untuk mendownload aplikasi di iPhone. Jadi untuk kalian pengguna iPhone yang masih pemula, ingin tahu cara downloadnya berikut ini. Pastikan kalian sudah punya ID Apple ataupun di sini di bagian pengaturan. Nah, di sini sudah login dengan ID Apple supaya bisa mendownload. Setelah login di ID Apple ini, buka atau cari aplikasi yang namanya App Store. Jadi cari App Store, logonya ada ikon segitiga. Nah, yang ini. Jadi cara mendownloadnya itu cukup mudah, sama seperti di Play Store Android. Kita bisa lihat ini ada saran hari ini, kita bisa beli ataupun download konten yang disediakan. Kemudian ini untuk mendownload game, ini mendownload aplikasi. Jadi kita bisa juga mendownload aplikasi gratis teratas atau yang paling populer. Cara downloadnya itu seperti ini. Misalnya kita ingin download Peduli Lindungi. Nah, di situ kan ada tombol dapatkan. Tapi kalau download di Play Store ini, maksudnya di App Store ini, itu harus memasukkan sandi kalau baru pertama kali. Atau kalau belum ada ID Apple, disuruh bikin ID Apple. Nah, bisa kalian di bawah ini. Kalau kalian baru pertama kali download ataupun membeli item aplikasi berbayar, itu harus masukkan sandi. Ini saya sudah pernah memasukkan sandi di bagian itu, sandi ID Apple-nya. Jadi langsung mendownload di sini. Jadi selama mendownload dia sudah muncul di bagian ini. Nah, itu proses mendownload. Kemudian untuk kalian yang ingin mencari aplikasi, mungkin tidak menemukan aplikasi di bagian ini, pilih bagian cari di sini. Nah, di bagian pencarian ini kita bisa mencari dengan nama aplikasi tersebut, misalnya Gmail. Gmail. Nah, di sini ada Gmail. Kalian bisa pilih tombol dapatkan ini untuk mendownload. Nanti kalau disuruh masukkan sandi, silakan masukkan sandi dan proses mendownloadnya seperti ini. Ini sudah sukses. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat.